Sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Dunia diawali dengan sebuah pernikahan. Bahkan kita tahu persis bahwa mujizat pertama yang Yesus lakukan adalah di sebuah pernikahan. Bahkan di akhir zaman, gereja disempurnakan di akhir dengan sebuah pernikahan antara gereja Tuhan dengan Tuhan sendiri. Sehingga pernikahan merupakan sebuah sakramen yang sangat kudus dan terhormat. Aku, Randika Fendis, menerima engkau, Terti Cicit Carolina Manurung, sebagai istriku dalam pernikahan yang kudus dan sah. Aku berjanji akan mengasihimu lebih dalam tiap hari. Aku berjanji akan menghargaimu dan menghormatimu dalam setiap hal. Aku berjanji untuk memimpin keluarga kita dalam hidup Kristen yang kudus. Aku berjanji untuk selalu melindungi dan merawatmu. Aku akan setia dalam masa kelimpahan maupun sulitku. Aku akan setia pada masa kemenangan maupun penuh tantangan. Aku akan setia pada masa sehat maupun sakit.